Pertama fathah. Ini fathah termasuk alamatul i'rab al-asliyah. Nanti aplikasinya di mana di isim mufrad. Contoh ra'aitur rijala, ra'aitur rajula. Saya melihat seorang laki-laki, ar-rajula. Fathat naful bih. Kemudian jamak taksir, rajulun, rajulan, rajulain, rijal. Ya, sama juga fathah juga, ra'aitur rijala. Saya melihat banyak laki-laki. Ya. Oh, syukran. Ini tentang alamat nasb isim. Jadi ingat isim mufrad, jamak taksir. Dia kalau nasab dengan fathah, kedua ya. Alamatun nasab yang kedua huruf ya. Kan jadi urutan begini. Kalau alamatul i'rab asliyah pertama dhamma, kedua fathah, tiga nasab. Kalau dhamma mahalnya mahal rofa, marfu'un atau yurfa'u. Mufrad jamak taksir waw. Kalau musanna alif, jamak mudzakkar salim waw. Ini sama alamatul i'rab asliyahnya kalau nasab fathah, kalau musanna dengan ya. Nah dari 1, 2, 3 ini namanya alamatul i'rab al-far'iyah. Ini alamatul i'rab al-asliyah. Ya. Nanti jamaknya juga sama. Ra'aitu muslimain, ra'aitul muslimin. Kalau kasrah, ya nadartu ilal muslimin. Kasrah. Musananya sama, ra'aitu ilal muslimain. Ya, al-jamak mu'annas salim. Nah, ini berubah. Tadinya kasrah jadi fathah. Ya. Ra'aitu ilal muslima, ila muslima. Ra'aitu fi'il fa'il. Ini satu kalimat, satu kalimat. Ra'aitu yang berbaris kasrah. Ra'aitu apa nih? Contoh dulu mufrad ya. Ra'aitu ilal muslimi. Kemudian ya, ra'aitu ilal muslimain. Ya. Kemudian kalau jamak ya juga, ra'aitu ilal muslimina. Tapi kalau isimnya jamak muannats salim kasrah harusnya fathah ya. Misalnya ra'a nadhartu atau nasartu, saya menolong para ibu-ibu muslimah. Kan harusnya mus'al muslimat. Ya. Nah, nih. Kalau mufrad al-muslimata. Kedua al-muslimatain. Kalau jamak nasartul muslima. Hah? Tapati. Nah, di sini lihat. Ya. Jadi alamatun nasbil isim pertama fathah. Kedua ya
Contohnya ra'aitu hilal, ra'aitul muslimain. Ra'aitul muslim nasar aja, kalau ra'aitu pasti ilah kan. Nasartul muslimain, nasartul muslimin. Qataltu, saya membunuh dua orang kafir, kafirain. Qataltu kafirin. Ya. Nah, kalau jama' mu'annas salim, dia nasabnya bil kasrah. Ya. Saya melihat orang mukmin banyak. Saya menolong, saya membunuh. Ya. Saya saya suka kepada ummahat-ummahat. Uhibbu al-mu'minati. Al-mu'minati ini mansubun, ya. Maf'ul bihi mansubun tetap wa alamatun nasbihi al-kasrah niabatan anil fathah li'annahu jama' mu'annas salim. Kemudian kalau berbentuk asma'u sita, dia alamatun nasabnya dengan alif. Apa alamat asma'u sita? Abaka. Terus hamaka. Terus aduh udah abaka abuka. Dia juga. Abaka. Akhaka, hamaka, faka, za, yang satu lagi apa? Yang jarang dipakai, hanaka, ya, hanuka, hanika, hanaka, abaka, abika, abupa. Jadi saya melihat bapamu, ra'aitu abaka. Dengan alif tuh, dengan ra'ai itu, ya abuka. Nah ini juga nih, ini kunci nih. Tanda-tanda nasab isim pertama fathah, kedua ya, ketiga kasroh, keempat alif. Kalau fathah berarti alamatul i'rab asliyah, ya kasroh alif alamatul i'rab alfar iya. Nah kita sudah mengkaji tentang nama-nama yang ujungnya dibaca fathah mansub, ya. Sekarang pembahasannya sampai ke mustasna bi illah. Berarti yang kita sudah kaji berapa? Pertama maful bi, maful mutla, maful li ajli, maful fi, maful ma'a, mustasna bi illah. Semuanya ada 11. Kita sudah kaji 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ke-6. Nah, ini bapak-bapak, para jamaah harus ini kerangkanya dihafal. Asmaul marfu'ah 6. Mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna, fa'il, naibul, fa'il. Asmaul majruroh 2. Idha sabakahu harfu jarin. Kalau diawali huruf jar. Kedua, idha kana mudhafan ilaih. Apabila menjadi isim yang disandarkan, selalu dibaca kasroh. Sekarang selalu dibaca fathah, ya. Fathah tapi jika isimnya isim mufrad, jamaknya jamak taksir. Ya, kalau pakai ya jika isimnya musanna atau jamak mudzakkar salim. Kalau pakai kasroh jika jamak isimnya isim jamak muannas salim. Jika pakai alif isimnya asmaul cipta, ya, yang dengan alif abaka. Taib. Jadi pertama maful bi, kedua maful mutlak, tiga maful li ajli, empat maful fi, lima maful ma'ah. Ya. Nah, dari sini dulu kita ingin apa kita tegaskan lagi. Ini semuanya nih kebetulan contoh-contohnya jumlah fi'liyah. Buka ya, Ahmad halaman 172. Ini qara'a al-muslimu al-qur'ana. Setiap lagi melihat tulisan, ingat ke langkah yang ketiga. Redaksi itu cuma tiga. Jumlah ismiyah.
jumlah fi'liyah. Semua kita begini, mandi putar-putar doang. Tiga, sibuhu jumlah. Dan dua, ada dengan jar majrur juga li kalam. Li kalam. Ya, li ada fi fi syaitun. Ya. Li jarun wa ini saya begini kecepatan mau ya? Saya lupa pakai di kuliah ini masih sudah. Oke. Kalau ya. Ini mudhaf ilaih. Ya, usul itu hanya gini aja. Agak lepas dari itu. Titik. Nah, mulai lagi, mulai lagi. Nah, contoh-contoh ini semuanya jumlah fi'liyah. Ya, jumlah mufidah. Ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan subuh jumlah. Ini kalau jumlah fi'liyah berarti di alam fi'il. Nah, ini fi'il fi'il madhi. Qara'a fi'lu madhin. Ya. Mabniun al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Jadi habis fi'il, fa'il. Nanti tidak semuanya habis fi'il, fa'il. Sekarang ada paslah-paslah. Ya, baru fa'il. Ya, semua kita baca Minhajul Abid itu, ya. Fi'ilnya di sini ada jar majrur dulu baru fa'il. Habis fi'il fa'il, setiap fa'il marfu'un al-muslimu, pelakunya. Siapa yang membaca? Muslim. Ya, fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rabbihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Ya, ini fi'il fa'il. Kemudian kasusnya pertama maful bi. Setiap maful bi berbaris fathah jadi objek dia. Al-Qur'ana. Nah, ini dia. Al-Qur'ana dia maf'ulun bi. Kedudukannya menjadi maful bi objek. Ya. Mansubun. Kasusnya kasus mansub. Isim-isim yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbihi fathah. Zahira fi'a karena Al-Quran ini isim-isim mufrad maka barisnya fathah. Kalau misalnya saya membaca dua Quran, saya membeli dua Quran, ya, istaraitul Quranaini, ya, pakai ya musanna, pakai ya gitu ya. Baik, jadi maksudnya di sini nih, ini kan isim mufrad. Sekarang coba ganti. Maful bi-nya diganti isim mufrad. Diganti jamak taksir. Diganti jamak muannats salim. Diganti jamak mudzakkar salim. Diganti jamak muannats sa'i. Diganti musanna, jamak mudzakkar salim, muannats asmo sittah. Nah, ya. Kaidahnya enggak lepas dari ini semua. Kalau isim mufrad pasti fathah. Jamak taksir fathah. Misalnya saya orang muslim membaca beberapa buku. Apa bahasa Arabnya buku? Kitabun. Jamak taksirnya apa? Kutub. Nah, kan ya? Kutub. Ya, tetap nih jadi kutuba. Karena jadi maful bi. Qara'a al-muslimu kutuba. Membaca surat-surat. Apa bahasa Arabnya surat? Risalah. Sebenarnya bagian nahwu tuh begini terus, cepat-cepat. Ya, diirob. Risalah jamak taksirnya apa? Rosail. Ya. Nah, ini qara'a al-muslimu maful bi kan? Itu ya di sini mufrad ini jamak taksir ar-rasai. Nah, ini kasus dia mansubunnya bil fathah jadi maqurun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah ya zahira bi sama dengan kita mengirab isim mufrad
Waraktu risalata. Sama aja. Maful bihi mansubun wa alamatun nasbi fathah zahir fi akhir. Enggak beda aja. Gitu. Kalau kita contoh misalnya pakai yang musanna sama jamu dzakar salim, berarti sama-sama pakai ya kan? Ya. Dua surat. Qara'al muslimu risalataini. Nah, risalataini. Lah. Nah, pakai ya ini. Kalau musanna dia alamatun nasbil isim musanna dengan ya. Jamak mudzakkar salim juga dengan ya. Ya. Ra'a nasartu atau saya membuka pintu. Fatahtu babain. Ya. Kemudian kalau yang jamak contoh jamak mudzakkar salim apa? Jamak mudzakkar salim muslimin, mukminin kan. Saya menolong nasartu al muslimin. Nah, muslimina. Dia maful bih juga. Tapi bedanya kalau yang begini risalatain tetap maqulun bih. Tetap mansubun. Kalau dia kasusnya mansubun. Wa alamatun nasbi apa? Fathah apa ya? Ya. Nah, inilah ilmu nahwu dia kagak hafal, paham. Saya ingat banget saya dulu di Mesir itu, kita enggak kalah tuh di Eropa Barat. Nah, kita panjang. Wa alamatun nasbihi aliyya. Ya ini niyabatan alim. Di anamun putana. Sama juga nanti nasar itu atau qatal tul kafirin. Saya membunuh orang-orang kafir. Qatal tul kafir. Kafirin. Ini bentuk jamak mudzakkar salim. Maqulun bihi tetap mansubun. Wa alamatun nasbi tetap ya. Niyabatan amil liannahu jama' mudzakkar salim. Tapi kalau jama' mana salim ya kan muslimatun atau jami'atnya. Jami'atun mudzak mufrad ini. Ya. Dakhaltu jami'atan. Ya. Dhahabtu ila jami'atin. Dua ila jami'atain. Jamaknya dia jamak jami'at. Jami'at ya. Dakhaltu jami'atin. Maf'ulun bihi mansubun tetap dia. Setiap maf'ul dia mansubun. Tapi lihat wa alamatun nasbihi. Dan tanda nasabnya apa? Kasroh. Kasroh jadi daripada semuanya. Jadi ya pengganti fathah, kasroh pengganti fathah. Ya, kalau alamat al-qariyahnya ini aslinya. Ya. Baik. Jadi ini qara'a fil madi al muslimu fa fa'ilun al qur'ana maful bi mansubun wa alamatun nasbi fathah zahir fi akhirih. Kemudian contoh maful mutlak yang kedua. Maful mutlak adalah tasrifan daripada fi'il yang ketiga asal qara'a. Amr lihatin amat dan paham 172 lihat. Qara'a al muslimu al qur'ana qira'atan. Ya. Mana maful mutlak di sini? Qira'atan. Nah, qira'atan ini ada tasrifan daripada qara'a. Dia masdarnya qara'a. Ya. Jadi qara'a fi'il. Al-muslimu fa'il. Harfu'un dia. Al-Qur'ana maful bi. Qira'atan maful mut. Ah, gitu aja sama. Qira'atan maful mutlak mansubun. Itu wa alamatun nasbi fathah zahira fi akhirih. Ya. Yang ketiga maful li ajli. Ya. Melakukan sesuatu
karena, ada karenanya. Ngapain dia tuh berdiri jadi di pinggir jalan, nungguin istrinya. Qara al-muslimul Qur'ana raghbatan. Sama juga makuli ajli itu berbentuk masdar. Ya, tapi bukan dari tasipan yang fi'il qara'anya, dia tersendiri. Qara al-muslimu Qur'ana raghbatan. Orang muslim baca Al-Qur'an karena apa mana? Karena cinta fil akhirati, kepada akhirat. Ya, ini ringkasan yang kita sudah pelajari. Kemudian maful ma'ah. Nah, di situ ada wawu, penyertaan dia. Kalau di kitab Jurmiyah, sirtu wan nila. Artinya, saya berjalan sepanjang sungai Nil. Kan dia wawu bareng-bareng. Ya. Jadi, contoh di sini, qara'a Muhammadun al-Qur'ana wal mirwahata. Jadi dia lagi baca Quran, kipas angin masang itu. Dia berbarengan ya, wa iya mau wau ma'iyah. Gitu ya. Kan suka kan kita yang ngaji gini nih. Di situ ada yang ribut. Artinya berbarengan. Kita lagi belajar, di situ ada kebakaran misalnya. Ta'alamna ilman nahwi wal hariqa fisuq. Kita lagi belajar ilmu nahwu. Ya, berbarengan ada kebakaran di pasar. Ya, itu namanya wau wau. Iya, maful maful ma'ah. Taib, yang kita kaji sekarang mustasna bi'illa. Apa mustasna bi'illa? Dikecualikan dengan illa. Jadi contohnya semua orang muslimah sholat apa Idul Fitri illa kecuali al-haid, perempuan yang sedang haid. Jadi setelah illa berbaris fathah, ya. Nah, ini contohnya lihat. Mustasna bila 172 masih ya, ini dulu masih ulang kesana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Illa, ada illa. Ini namanya illa, ini adat. Ya, pengecualian. Kecuali surata. Nah, jadi setelah illa, ya, mustasnanya itu berbaris fathah illa surata, ya, surah apa? Al-Waqi'ati, mudhaf ilaih. Muhammad membaca Al-Quran kecuali surat Al-Waqi'ah. Jadi kelengkap kali ya. Ya, begitu. Jadi nanti lebih ada lagi pas kita nanti belajar la ilaha, itu adalah la namanya manfi musbat, ya. Kalau enggak ada setelah illa selalu berbaris fathah. Oke. Nah, kita lihat ke halaman, ya. Definisinya sekarang. Halaman 196. Al-mustasna, ya. Bi illa. Dikecualikan dengan illa. Yang paling mudah ini, ya, soma al kaum. Kalau kaum banyak apa dikit? Banyak ya. Soma fi'il. Kaumu pak fi'il fa'il, berarti jumlah fi'liyah. Setiap jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Satu kaum puasa semua, illa kecuali maridon, atau orang sakit, atau illa musa firon. Artinya setelah illa ini, ya, berbaris fathah. Itu namanya mustasna, dikecualikan dengan illa. Ininya doma, soman kaum, ya,
illa kecuali musafir, orang yang sedang musafir enggak puasa, kecuali maridun, orang yang sedang sakit enggak puasa. Mana adatnya? Ini ada istisna, alat pengecualian. Mana pengecualiannya? Ini mustasna. Ya. Nah, kita sedang belajar apa? Isim-isim yang ujungnya dibaca fathah. Yang berikutnya yang keenam adalah mustasna bi illah, dikecualikan dengan illah. Oke, definisinya. Al mustasna huwa, mustasna adalah ismun mansubun. Isim yang ujungnya dibaca nasab. Nah, kalau nasab di kepala kita tadi tuh alamatun nasab. Lalu ini fathah sana dengan ya, jamak mudzakkar salim dengan apa? Ya, kalau jamak muannas salim dengan kasroh, itu doang. Ya. Kalau asmal sitah dengan alif, udah begitu. Yaqau ba'da adatin. Nah, yaqau terletak. Coba pulpen enggak? Nah, yaqau terletak. Hah? Ba'da setelah adatin, adat. Artinya satu adat min adawatil istisna, dari perangkat-perangkat al-istisna, pengecualian. Ya. Jadi perangkatnya bukan ilah aja, banyak nanti. Li khalifa, li untuk, yu khalifa membedakan, ma qablaha, ma yang qablaha sebelumnya, fil hukmi di dalam hukum. Coba tadi jaa asoma al-qawmu, ini irumnya apa? Marfu, ini doma kan? Ada ilah, ilah berbalis fathah, namanya yu khalifu lima qablaha. Ya, berbeda barisannya dengan yang kalimat sebelumnya. Sebelumnya dibarisin doma, somal kaum, illa, ya, fathah terselina. Saya ulang, mustasna adalah isim yang dibaca nasab, terletak setelah perang salah satu perangkat al istisna. Ya. Liu khalifa, untuk membedakan ma qablaha, yang sebelumnya, fil hukmi di dalam hukum i'rab. Wa adawatul istisna'i, dan perangkat-perangkat al-istisna'iya adalah, nah nih banyak ya. Pertama illa, artinya kecuali. Ghairu selain. Siwa selain. Suwa selain. Sawa'un sama juga selain. Khala, sawan bisa disama. Khala kecuali. Ada, bukan ada. Ada, kalau ada jadi sifatnya ada. Ada kecuali hasya. Ya, hasya. Nah, ini dinamakan perangkat istisna. Apa ini? Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa'un, khala, ada, hasya. Hasya lillah. Taib. Wal ismul ladhi yaqa'u qabla adatil istisna. Dan isim yang yaqa'u terletak qabla, sebelum adat istisna, dinamakan al-mustasna minhu. Ya, dinamakan mustasna minhu. Nanti kita bikin contoh. Wa ammal mustasna bi illa. Dan adapun mustasna dengan illa, bahwa ismun mansubun. Adapun yang dikecualikan bi illa dengan illa, bahwa maka dia adalah ismun mansubun,
isim yang dibaca fathah, yang dibaca nasab. Waqa'a terletak ba'da, setelah adatin perangkat illah. Ya. Ghaira masbuqatin binafin, yang tidak diawali dengan nafi. Nanti kalau nafi kasusnya beda lagi. Mithlu, contoh qamal hadiruna illa musyrifan. Nah, ini contoh ini kita bedah. Mana ini? Ini kalau mampusan. Qama. Berarti jumlah apa nih? Fi'liyah. Baik. Setiap ungkapan yang diawali dengan fi'il jumlah fi'liyah. Qama al-hadirun, ya. Nih, fi'il ini fa'il. Setiap fa'il marfu'un, dibaca rafa, marfu'un. Sekarang apa tandanya nih? Marfu'un wa alamatu rafi'i, dan tanda rafa'nya lihat ini. Di sini ada domba enggak? Enggak ada. Ya. Kalau domba isimnya isim mufrad. Qamal hadiru. Jadi kan hadirun. Ada orang hadiran. Ini sama kasusnya jika Bapak-bapak ingat tanda-tanda. Ini kan tanda-tanda nasabnya isim. Tadi tanda kasusnya tanda-tanda rafa'nya isim, ya, doma, jadi isim mufrad, jamak taksir, sama. Kemudian kalau musan dua, musanna dengan alif, gitu ya. Kalau jamak dengan, dengan waw, ya. Ja'a al hadir. Kalau dua orang yang datang, qama qamal hadiran. Alif marfu'un wa alamatu rafi'i al-alif. Pengganti pada dom. Tadi yang pesan. Mau jamak mudzakkar salim qamal hadirun. Ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i apa? Waw. Bukan dom lagi karena dia jamak. Lianau jama mudzakkar salim. Nah, kok di qamal hadirun illa enggak ada apusan ini, santri. Illa. Nah, ini illa adalah nama apa namanya? Ada. Nah, ya. Illa ini ada perangkatnya. Di sini kita dikenali dengan istilah ada mustasna bi illa. Ada mustasna minhu, ada istisna. Itu dua. Uslubnya jumlah dari qoma berdiri ilma. Qoma dikatakan fi'il madi. Setiap fi'il madi mabniyun ala fathi. Lihat ujung fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Ya. Apa irob? Irob itu ujungnya berubah-ubah. Tapi fi'il madi satu suara dulu. Mereka mahalla lahu, artinya kagak ada perubahan-perubahan baris satu koma. Kemudian fi'il. Mana fa'ilnya? Ini. Fa'ilnya jamak kebetulan, ya. Ha. Adi runa al-hadiruna, orang-orang yang hadir pada berdiri, ya. Fi'il fa'il, ini pelaku, tanda rupanya waw, ya. Illa, kan ada illa di sini. Ilahnya apa namanya? Ada turistis. Itu benar. Ilah adalah ada turistis. Is. Nah. Ya. Kemudian
Siapa yang agak berdiri tadi? Pembimbingnya ilamush riba. Kecuali pembimbing. Jadi lagi acara wisuda misalnya, yang hadir semuanya pada berdiri kecuali pembimbing yang berdiri. Ya. Nah, setelah ilah namanya nih mustasna bi ilah. Ini dibarisin fathah. Ya. Musrifan. Setelah ilah berbaris fathah. Maka dia dikecualikan dengan ilah untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya berbaris ropa. Ropanya dengan waw. Ini berbaris nasab. Oke, istilahnya hadirun ini selain kedudukannya jadi fa'il, ini juga menjadi mustasna minhu. Ya, mustasna min. Ini adatnya, ini mustasna min illah. Isim yang dikecualikan dengan illah. Nyambung? Hah? Nyambung? Insya Allah. Ini belakang siapa? Ustaz, nyambung. Nyambung ya. Baik. Nah, perangkatnya bukan hanya ilah tapi ada ghairu. Coba saya merubah zikir. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi illallah. Sebetulnya asalnya fi qalbi ghairullah. Ya, itu. Ini saya rubah. Saya lihat jemaah saya susah banget nyemuh ghairullah. Tapi maknanya sama enggak? Sama. Gitu. Saya jadi ingat ini waktu di masjid Ustaz Kiai itu Haji Abi Ishak. Kiai, saya berkah ini dengar-dengar illa hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi. Ya, kan dia yang banyak ghairullah. Saya roba illallah. Alal hadi sallallahu la ilaha. Nah, itu secara makna sama. Jadi ilah apa teman ilah? Ghairu tuh, ghairu. Siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Nah, ini diapalin itu. Ya. Taib, barisan yang terakhir. Wa ammal mustasna bighairin. Nah, lihat. Adapun mustasna bighairin dengan perangkat ghair. Wasiwan, dua. Wasuwan, tiga. Wasawain, empat. Wa khala lima, wa ada enam, wa hasya tujuh. Sata'ti dirasatuha fil juz'i tsani min hadzal kitab. Akan datang penjelasannya di juz kedua dalam buku ini. Karena itu nanti banyak. Nah, kalau langsung dijelasin nanti kebingungan dulu. Ini yang biar gampang dulu begitu. Ya. Taib. Nyambung ya. Jadi bapak-bapak harus ingat mudhaf mudhaf ilaihi naat manfuut sifat mausuf itu nanti akan begini gitu tuh. Ya, fa'il fi'il fa'il mubtada khabar gitu. Ini juga apa? Mustasna minhu. Isinya apa? Perangkatnya adat ininya mustasna bi'illah. Ya, bedanya. Sama sifat mausuf. Kan bingung sifat mausuf. Kemarin baca kitab apa? Itu ulama menggunakan mudhaf-mudhaf ilaih zillatut ta'ati. Ya, azizatul. Dia pakai zillah. Tuh, zillatul bukan zillatul ma'siyati. Azizut ta'ati. Ini ya, at-ta'ah al-azizah. Al-ma'siyah al-dalilah. Ya. Jadi nanti pas kita baca-baca tuh mungkin saya sebenarnya kalau ini ya ambil contoh-contohnya di kitab-kitab sebutin kitab ini harusnya gitu ya. Itu harus waktu lagi.
Tapi kita baca-baca, kalau kami baca di lapangan, yang jamaah ada waktu itu, kita sedikit kita sebut-sebut. Taib, ini penjelasannya. Berikutnya 197. Ya, kita khusus mengkaji tentang mustasanya dengan illah. Al-mustasna bi illah lahu salah satu ahkamin. Ini kalau jamaah jeli lahu, tadi ya apa jar majur lahu salah satu, ya lahu salah satu ahkamin, ahkaminnya jadi mudhaf ilaih. Sekarang mustasna dengan ilah itu punya tiga hukum, ya. Pertama, bukan pertailit, yajibu ini fi'il apa nih? Fi'il mudhari, ya bacanya. Habis fi'il fa'il, yajibu nasbu. Yajibu nasbuhu. Buhu. Ya. Kemudian ingat, domir nempel dengan isim. Jadi apa dia? Udah lewat tuh. Jadi mudhaf ilaih. Nempelnya dengan huruf jar, jadi majrur. Nempelnya dengan fi'il, jadi maful. Ya, ada empat kondisi ha. Ya domir. Mudah banget mengenalinya. Kalau domir bu, ha, bu, nempelnya dengan fi'il, sebuah fi'il, ya kafahu misalnya. Kalau cukup ini dia maful bi. Nempelnya dengan jar majrur, lahu, jadi majrur. Tadi nempelnya dengan isim, sawhu misalnya, bajunya nanti mah mudhaf ilaih. Apalagi satu lagi, maful bi udah nempel dengan fi'il, mafi'il, nempel dengan huruf jar dua majrur, nempel dengan isim, hah? Jadi mudhaf ilaih. Apa satu lagi? Nempel dengan huruf jar. Baik. Jadi bacanya ini jumlah, oh mau baca nih, oh ini jumlah fi'liyah, yajibu nasbuhu. Nah, ini ada yang telepon tuh Pak Kyai, saya dari Jakarta Selatan. Lupa siapa namanya. Saya mau belajar tapi khusus tentang sorob yang fi'il mutaaddi ma fi'il lazim. Gimana katanya? Emang datang. Alhamdulillah susah datang. Ya saya terlalu mengganggu telurnya dah. Kalau datang, baik. Yajibu nasbuhu idza. Ini idza Quran alif ya. Idza kana al kalamu mutsbitan. Ya idza tolong tulis alif tuh. 197. Wajib ya dinasabkan apabila kalamnya kalam musbitan ya au taman atau kalam yang sudah sempurna mujiban ya wa dzikrul mustasna minhu dan wajib disebutkan mustasnanya. Nah, yang tadi ya, ini contoh yang pertama. Hadara, lihat al muslimuna. Ada enggak kitab ini takut lain halaman? Hadara al muslimuna illa maridan. Dan seperti ini kasus yang wajib dibaca nasab. Apanya? Mustasna minhunya. Orang muslim semuanya hadir kecuali yang lagi sakit. Enggak hadir apa dia berobat. Tidur. Apa lagi tuh? Bengek. Demam. Kedua, ya jadi hukumnya nih. Tadi kalau yang pakai ilah, dia mustasna bi ilahnya. Tapi nih, ya setelah ilahnya nih, ada tiga hukum. Hukum yang pertama, wajib dibaca nasab. Kedua,
yajuzu nasbuhu au itba'ul mustasna minhu. Ya, yajuzu dibolehkan dibaca nasab atau ya itba'u al mustasna minhu, atau bacaannya ngikutin mustasna minhu. Jadi paham ya mustasna minhu ya? Apa? Kalimat yang sebelum perangkat ilah. Sebelumnya namanya mustasna minhu, kalau setelah mustasna bi ilah. Ya. Jadi bacaannya, jadi boleh fathah, boleh mengikuti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, fathah juga doma-doma. Ya. Fi i'rabihi, dalam i'rabnya. Ala annahu yabdalun idza kana al-kalamu manfiyan taman. Ya. Dia menjadi badal. Jadi kalau misalnya ini doma ya doma. Fathah ya fathah, ngikuti namanya badal. Ya. Wa dzukira mustasna minhu, dan disebutkan mustasna minhunya. Contoh. Maqama ahadun. Nah, kayak gini Pak. Maqama ahadun illa Ahmadan. Ya. Di sini Ahmadnya dibaca apa nih? Ya juzu nasbuhu. Boleh dibaca nasab. Ya. Ahmadan ini adalah mustasna bi illa, karena dikecualikan dengan illa. Mansubun bil fathah. Dibaca nasab dengan fathah. Ya. Maqama ahadun, tidak ada yang, tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali siapa? Ahmad. Lihat, ngerti ini. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali, jadi semuanya pada berdiri. Ahmad ngapain? Duduk kayak tidur kayak apa? Ya, beda dengan diri ya. Ya. Yang kedua, nah, yang kedua lihat. Berarti yang pertama nih yang masuk kepada yajuzu nasbuhu, boleh dibaca nasab. Yang kedua, hah? Maqama ahadun illa ahya. Ma, tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali ahya. Semuanya di pada duduk kecuali ah berdiri. Iya. Bagus. Kemudian contoh yang kedua, maqama ahadun illa Ahmadun. Nah, jadi beginilah di sini. Kalau yang dengar, wah bacanya salah deh tuh. Ada nyalain aja. Padahal punya boleh dibaca dua bacaan. Kayak orang ribut. Yang benar solaha atau soluha. Ada hadis tuh. Idza saluha saluhal jasadu kullu alla wa hiyal qalbu. Ya, itu kan fa'ala. Boleh dua-duanya. Lihat fa'ala, ada fa'u, yang enggak ada fa'alu. Ya, sa fa fathah, so luha, dua-duanya boleh, tapi yang lebih bagus katanya pakai fathah solah. Jadi di sini jamaah ini lah penting ilmu. Jadi nah orang baca itu jangan sana, oh ada ininya, ada alasannya. Lagi nanti yang kelas kemarin, isim ghairu munsharif. Ramadan, apa Ramadan ya? Tergantung nanti menjadi apanya, bisa semua. Dari dulu kalau orang kelendir enggak dengar ribut tuh. Enggak paham. Baik. Maqama ahadun ya illa Ahmadun. Nah, ini berarti masuk yang mana? Menjadi badal. Dia ya au itba'un tadi kan, atau boleh juga dibacain apa? Mengikutin mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? Ahadun. Ahadun berbaris doma, maka
Setelah illa juga berbaris dhamma. Ya. Dia jadi apa? Jadi badalun minal fa'il. Jadi pengganti daripada pelaku. Marfu'un bidhammah. Ya. Lihat tuh. Kelihatannya hampir sama, tapi punya dua kedudukan. Di sini kita paham jelas karena diberikan keterangan bahwa setelah illa itu ada tiga hukum. Yang terakhir. Tiga. Yu'rabu di'irabkan. Nah, di pala kita kalau sudah i'rab, ingatlah boleh u, boleh i, boleh a jika isim. Tinggal tergantung kedudukannya dah. Nah, namanya juga mu'rab berubah, rubah. Berubahnya hanya tiga, marfu'un, majrurun, mansufun. Yu'rabu di'irabkan bihasabi mawqi'ihi. Menurut atau tergantung kedudukannya fil jumlati di dalam ungkapan yang sempurna. Idza kana al-kalamu manfiyan naqisan. Apabila kalamnya itu kalam yang manfi, berarti ada perangkat di sana perangkat ma tidak. Naqisan yang kurang. Walam yuzkar al-mustasna minhu. Dan mustasna minhunya kagak disebutin. Jadi kagak ada ahadun, dia langsung lompat. Nah, lihat contohnya. Dipahamin dulu. Kalau yang atas pertama kedua, wa dzikrul musanna, mustasna minhu disebutkan, disebutkan, disebutkan. Kalau di sini tidak disebutkan. Ya. Makal tu kan bisa kalau disebutkan apa? Makal turuzan misalnya. Illa halal. Ya. Ini mustasna minhunya sebelum illa kagak disebutkan. Ini beda di sini, diteliti. Ma'akaltu. Misalnya saya tidak, kalau disebutkan roti misalnya. Ma'akaltu rotiyan illa halalan. Rotiyan, maksud mansubi. Saya tidak makan satu roti kecuali yang halal. Nah, ini di sini enggak disebutin. Ma'akaltu illa halalan. Nah, ya. Nah, halalan ini bagaimana kedudukannya? Halalan menjadi maful bi mansubun ya wa alamatun nasbatha dha'if. Ya. Kan pengertiannya apa? Saya makan hanya yang halal. Nah, jadi maful bi. Ya. Paham Elsa? Contoh kedua. Ma jaa illa Zaidun. Kan kalau sebelumnya apa? Ada mustasam ini ya, maja kaumun misalnya. Ya kan? Ini maja'a illa Zaidun. Apa pengertian-ngertiannya? Kalau ada ma itu manfi, ya illa. Nah, ya nakid. Tidak ada yang datang kecuali Zaidun. Pengertiannya apa tuh? Jadi yang datang siapa? Zaidun doang atau? Ya. Siapa yang datang? Zaidun. Sudah cukup ngomong kita Zaidun. Tapi dia pakai ma jaa illa Zaidun. Wah, yang datang hanya Zaidun doang. Ya. Nah, Zaidun di sini jadi apa? Jadi fa'ilun bidhamma, pelaku. Abis jaa ini kan apa? Fi'il madi. Mana pelakunya? Zaidun. Karena pemahamannya jaa Zaidun. Zaidun yang datang. Tidak ada yang datang kecuali si Zaidun. Nah, ya, fa'ilnya. Zaidun menjadi fa'ilun, pelaku. Ya. Marfu'unnya bil dhamma. Gitu. Ma tahaddatsu illa bil arabiyyati. Ya. Tadi sebutkan bihasabi mawqi'ihi fil jumlah, tergantung. Pertama dia ambil contoh jadi maful bi. Kedua jadi fa'il, ketiga jadi jar majrur. Saya tidak berbicara kecuali bahasa Arab. Hebat tuh ini. Ma tahadatsu illa bil arabiyyah, ma tahadatsu illa bil injliziyah, ma tahadatsu illa bil lughah al indonesiyah. Nah, begitu bapak-bapak. Ya. Ini di sampingnya 18 hanya kesimpulannya tuh.
Gitu. Saya ingin berbagi waktu. Ini kita baru ngaji baru 55 menit nih. Kita pengen baca selawat ini, ya. Paham ya? Ya insyaallah. Nanti ini 96 berikutnya tinggal pelan-pelan di apa namanya? Dibaca-baca. Ini contoh-contohnya sama irob-irobnya tuh. Udah enak tuh. Pengertiannya sama. Nah, gitu. Kita lanjut lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.